Selamat sore, kita lagi di hutan kota Trenggalek. Ini mau mengejar matahari terbenam. Ini jam berapa ini Mas Agung? Sekarang jam berapa ya? 16.32. 16.30. Setengah lima. Oke, jam berapa kita sampai di sana? Oke, kita cari tahu jawabannya. Berapa waktu sampai ke Bukit Jaas, mencapai Jaas. Oke. Ini untuk mencapai Bukit Jaas ini kita melewati hutan kota Trenggalek. Ini di sini pemandangannya sudah mulai terlihat ini kota Trenggalek. Sialan ya, sialan. Oke, kita explore apa aja yang ada di sekitar sini. Ini sudah sampai di tengah perjalanan. Oke, ada menara di situ. Mataharinya sudah tertutup bukit ini. Mau terbenam. Tapi kita masih di tengah perjalanan ini. Ya, semoga yang disemogakan dapat. Semoga kita sampai puncak mataharinya belum terbenam, oke. Okay? Amin. Amin, amin. Lanjut perjalanan terus. Dari sini kita bisa melihat kota Trenggalek. Tuh alun-alunnya. Aku tadi pakai sepatu. Iya, tadi harus pakainya sandal ini. Nah, sudah sampai di setengah perjalanan. Saya bingung nih mau lihat mana. Antara kiri kanan. Coba kita lihat petunjuk jalannya. Oh, ada sini. Nih petunjuk jalannya. Puncak Jaas. Oh, lihat sini. Ayo, Mas. Yo. Siap. Oke, kita sampai di Bukit Jaas. Ini jam berapa ini Mas Agung? Sekarang jam berapa ya? Kita lihatin dulu. Oke, jadi jam setengah lima. Sekarang jam 16.25. Jadi sekitar 15 menitan jarak di hutan kota sampai di puncak Bukit Jaas. Iya. Darinya masih ketutupan awan guys. Sudah sampai di puncak Bukit Jaas. Jadi puncak Bukit Jaas ini ketinggiannya adalah 303 meter di atas permukaan laut. Dari sini kita bisa melihat kota Trenggalek begitu indah. Sudah selesai ini, sudah kita capek semua ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.